handphone dan yang lainnya. Di area halaman ini yang akan dipergunakan. Meski dalam suasana kesederhanaan, tanpa arak-arakan budaya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, perayaan Cap Gome 2562 yang berlangsung di kelenteng Hotek Bio atau Vihara Danagun Kota Bogor tetap meriah dan menarik minat masyarakat. Perhelatan ini sama sekali tidak kehilangan makna, baik bagi warga Tionghoa yang melaksanakan ritual maupun warga lain yang turut menikmati hiburan. Hiburan yang ditampilkan memang hanya atraksi barongsai Samsi dan Kilin dari PGB Bango Putih, serta kesenian tari merak dari Kampung Budaya Sindang Barang. Namun, upaya warga masyarakat untuk menunjukkan bahwa mereka bersatu masih tetap terlihat. Umat dan masyarakat berbaur memadati seputaran kelenteng dan areal halaman kelenteng yang tak begitu luas. Warga masyarakat begitu antusias, tak hanya menyaksikan hiburan semata, tetapi juga berebut ambil bagian untuk menggotong joli atau tandu dewa. Ada 6 joli yang keluar dari dalam kelenteng, di antaranya joli Ho Chiong Kun, joli Kwar Im, joli Hotek Cheng Sin, dan joli Pan Ko. Kami mohon pengertiannya dan kerjasamanya yang baik kepada Bapak Ibu pengunjung. Awas, jangan terburu-buru, santai saja. Dua. Cap Gome, sebagaimana maknanya, selalu diperingati setiap tanggal 15 bulan pertama dalam kalender lunar atau 15 hari setelah Imlek. Perayaan Cap Gome berbeda dengan perayaan tahun baru Imlek. Cap Gome yang juga penutup dari seluruh rangkaian perayaan tahun baru Imlek dirayakan di tempat umum seperti kelenteng dengan melibatkan banyak orang. Agar yang sudah aman tunggu pergantian, ya. Pergantian. Anggi Sarangka melaporkan untuk Kota Hujan.